Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anisrahli sadri wa yassirli amri walil uqdatam min lisani yafqahu qawli. Habibni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar tentang C, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apakah kalian sudah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru-gurumu, anak-anak? Amati dan ceritakan kabar berikut. Jadi kalian anak-anak, jangan sekali-kali bilang ah kepada orang tua kalian. Assalamualaikum. Channel ini anak mau berangkat sekolah, dia bilang assalamualaikum sama abi sama uminya. Ayah dan ibu yang telah melahirkan. Ayah dan ibu yang telah berjasa mengasuh dan memelihara kita, kita harus patuh pada mereka berdua. Hormat dan patuh pada orang tua adalah perintah Allah. Jangan sekali-kali menentang perintah Allah dan perintah orang tua. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kamu, wahai anakku, kepada Allah, kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Quran Surat Luqman 14 ayat 14. Beberapa sikap contoh anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah: 1. Patuh dan taat bila dinasihati. 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuannya. Mencuci piring, mencuci gelas, bersih-bersih, ngepel, dan lain-lain. 4. Selalu ingat untuk mendoakan kedua orang tuamu, seperti doa berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi jangan sekali-kali bilang ah atau apapun kepada orang tamu. Jadi jika diperintah maka jawablah iya siap. Biar kamu selamat di dunia dan di akhirat dan jauh dari azab Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.